Shalom adik-adik. Ketemu lagi nih kita. Ya, walau saat ini kita masih ibadah secara online, Tante Meni dan Kakak Lala mengharapkan adik-adik terus ya punya kerinduan untuk beribadah sekolah minggu. Ya, kita memiliki kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus yang hidup, yang selalu memelihara kehidupan kita. Apa kabar adik-adik hari ini? Pasti baik-baik ya Kakak Lala ya. Kita selalu mendoakan juga semua kita anak-anak sekolah minggu Agape, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan semua kita diberkati Tuhan selalu dengan kesehatan ya. Nah, untuk untuk sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan menaikkan satu pujian dulu ya Kakak Lala ya. Lagunya adalah Bapa Ku Datang Padamu. Kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih-Mu terhadap masing-masing kami Bapa, terhadap adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kalau sebentar kami akan melakukan ibadah online, biarlah juga tangan kasih-Mu yang selalu memimpin kami, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, jaringan yang kami gunakan, device yang kami gunakan, dan juga nantinya ibadahnya juga kiranya Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan memohon Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, puji syukur ya Kakak Lala ya. Kita masih diberi kesempatan loh untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yep. Ya, kita punya satu pujian judulnya apa Kakak Lala? Betapa baiknya Engkau Tuhan ya. Adik-adik tentu merasakan betapa kebaikan Tuhan ya. Tuhan memimpin kita setiap hari, memberikan kita berkat-berkat melalui papa dan mama dan orang-orang lain di sekitar kita ya Kakak Lala ya. Yuk adik-adik kita sama-sama mau naikkan pujian ini dengan sukacita loh ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa banyak kasih-Mu yang sempurna,
cita-cita bersama ya. Katakan betapa baiknya engkau. Betapa baiknya engkau Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian firman Tuhan kudengar. Sama-sama adik-adik mengikuti dalam hati ya, Tante Meni akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menjaga melindungi kami ya Tuhan, memimpin kami dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau kiranya terus menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terlebih lagi sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman ini ya Tuhan boleh ya Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, terutama anak-anak sekolah minggu ya Tuhan yang akan mendengarkan kisah dari cerita firman Tuhan ini ya Tuhan. Anak-anak semua, anak-anak sekolah minggu dapat memahami dan mengerti sehingga mereka boleh meneladani Bapa firman-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hati kami telah siap untuk kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Putra-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum masuk pada cerita firman Tuhan ya, kita akan bersama-sama membaca dari Alkitab kita ya. Kalau adik-adik yang udah kelas besar boleh membuka Alkitabnya, yang adik-adik kecil boleh mendengarkan dengan baik ya. Tante Medi dan Kakak Lala akan membacakan secara bergantian yang terambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Di Perjanjian Baru ya, adik-adik ya, Tante Medi ulangin. Dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Ya, Tante Meni dan Kak Lala akan membacakannya untuk adik-adik sekalian. Ayat yang pertama. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ayat ketiga, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ayat kelima kita berdua ya, Kak Lala ya. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Adik-adik, tema kita, tema ibadah kita pada hari ini adalah bergantung pada kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Nah, dari tema ini kita akan sama-sama menyaksikan kisah tentang teman-teman kita, yaitu Sheila, Mark, Maria, dan Jackson. Yuk kita langsung saksikan bersama.
Hai, nama aku Sela. Hai, nama aku Jackson. Hai, nama aku Maria. Hai, nama aku Mark. Maria mengajak teman-temannya untuk belajar bersama di rumahnya. Namun, Jackson menolak tawaran tersebut karena menganggap dirinya pintar dan bisa belajar sendiri. Nanti kita belajar bareng yuk, kan besok kita mulai ujian tengah semester. Wah, boleh banget tuh. Yuk kita belajar bareng. Kita mau belajar bareng di mana nih? Yuk ikutan Mark dan Jackson. Boleh sih, kebetulan aku juga kurang paham materi buat besok. Ngapain belajar bareng? Kan aku pinter, aku bisa belajar sendiri. Akhirnya, hanya Mark dan Sheila yang mau belajar bersama. Mereka berjalan menuju rumah Maria untuk belajar bersama-sama. Si Jackson sombong banget sih. Kenapa dia nggak mau ikut belajar bareng sama kita ya? Mentang-mentang dia pinter. Kamu gak boleh gitu, Sela. Mungkin Jackson ada keperluan lain, makanya gak bisa belajar bareng sama kita. Mark, Maria, dan Sela saling bertukar pikiran dan saling membantu, mengerjakan soal bersama, dan melakukan tanya-jawab agar mereka bisa menjawab ujian besok. Sedangkan Jackson, ia belajar sendiri di kamarnya. Ia sangat percaya diri bahwa dirinya bisa mengerjakan ujian besok. Hari ini ujian dimulai. Mark, Jackson, Maria, dan Sheila mulai mengerjakan ujian mereka. Ujian di sekolah mereka sudah menggunakan komputer, sehingga tidak bisa saling mencontek satu dengan yang lain. Ruangan kelas sangat hening, karena semua siswa fokus mengerjakan ujian, termasuk Jackson dan kawan-kawan. Tak lupa, sebelum mengerjakan ujian, mereka juga melakukan doa bersama untuk meminta pertolongan Tuhan agar bisa mengerjakan soal ujian. Setelah selesai ujian, waktu istirahat pun tiba. Mark dan Jackson mengobrol tentang ujian tadi di kantin sekolah. Gimana ujian kamu, Jackson? Gampang banget tadi ujiannya. Aku bisa ngerjain semua. Setelah ujian tengah semester berlalu, seminggu kemudian, Pak Guru mengumumkan nilai terbesar di kelas. Dan ternyata, Jackson mendapatkan nilai terbesar. Wah, keren banget ya, Jackson. Jackson sangat senang dan bangga akan dirinya karena mendapatkan nilai terbesar di kelas. Selamat ya, Jason. Kamu mendapatkan nilai yang terbaik pada UTS ini. Maria, Mark, dan Sheila mengucapkan selamat kepada Jackson karena berhasil mendapatkan nilai yang tertinggi di kelas. Selamat ya, Jackson. Kamu keren banget. Wah, selamat ya, Jackson. Kamu keren banget bisa dapat nilai tertinggi di kelas. Selamat ya, Jackson. Tetapi Jackson menunjukkan lagi kesombongannya. Ia memamerkan kalau ia pintar dan meremehkan teman-temannya di kelas. Makasih ya, teman-teman. Itu kan karena aku pintar. Makanya aku bisa dapat nilai tertinggi di kelas. Beberapa bulan kemudian, Pak Guru mengumumkan bahwa mulai minggu depan, ujian kenaikan kelas akan dimulai. Pak Guru mengingatkan semua siswa untuk belajar dengan giat agar naik ke kelas berikutnya. Anak-anak, besok kita mulai ujian kenaikan kelas ya. Mark, Maria, Jackson, dan Sheila jajan di kantin sekolah. Lalu Sheila punya ide untuk belajar bersama di rumah Maria untuk persiapan UKK minggu depan. Namun, lagi-lagi, Jackson menolak tawaran tersebut dan memilih untuk belajar sendiri di rumah karena ia merasa belajar sendiri bisa membuat dia mendapatkan nilai tertinggi lagi di kelas.
Besok kita belajar bareng lagi yuk. Kan besok kita mulai ujian kenaikan kelas. Nah, gimana kalau kita belajar di rumah Maria lagi? Wah, ide bagus tuh. Aku setuju kalau kita belajar bareng lagi. Gimana, Maria mau gak rumahnya kita berantakin lagi? Hahaha. Aku sih mau aja. Jackson, mau ikutan gak? Supaya kita nular nih pintarnya dari kamu. Hahaha. Enggak, aku gak mau belajar sama kalian. Aku lebih baik belajar sendiri. Kan udah terbukti, aku dapat nilai tertinggi di kelas. Mark, Maria, dan Sheila terus belajar bersama. Mereka saling tolong-menolong, mengerjakan tugas bersama. Mereka latihan soal, bila ada pelajaran atau soal yang sulit, mereka mengerjakannya bersama. Aku kurang paham soal ini deh. Soal yang mana? Duh, kita cari sama-sama jawabannya. Oh, soal yang ini ada jawabannya. Setelah Mark dan Sheila pulang, malam harinya Maria belajar sendiri. Ia membaca buku pelajaran untuk besok. Dan tak lupa ia berdoa kepada Tuhan untuk menolongnya saat ujian. Sedangkan Jackson, ia menyepelekan belajar karena sudah mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Saat belajar, ia mulai merasakan ngantuk. Ia juga hanya duduk bermain game dan tidak belajar sama sekali untuk ujian besok. Hari ujian pun tiba. Maria, Mark, dan Sheila sangat siap untuk mengerjakan soal ujian. Namun, Jackson tampak begitu mengantuk. Kira-kira kenapa ya Jackson mengantuk? Ya, Jackson mengantuk karena semalaman bermainan games. Jackson, muka kamu kenapa ngantuk begitu? Pasti kamu belajar sampai tengah malam ya buat ujian. Semua murid mulai mengerjakan soal ujian dengan serius. Tapi Jackson merasa kesusahan mengerjakannya karena ia tidak belajar kemarin malam. Hari pembagian rapor pun tiba. Pak guru mengumumkan bahwa Maria mendapat peringkat pertama di kelas. Selamat ya Maria, kamu mendapatkan peringkat pertama di kelas. Sheila dan Mark ikut senang karena Maria mendapat peringkat pertama di kelas. Mereka mengucapkan selamat kepada Maria. Maria juga mengucapkan selamat karena mereka berhasil naik ke kelas berikutnya. Selamat ya Maria, kamu keren banget bisa dapat juara kelas. Good job Maria, selamat ya. Terima kasih ya, teman-teman. Ini semua karena Tuhan, makanya aku bisa jadi juara kelas. Kalian juga selamat ya karena naik kelas. Sementara itu, di perjalanan pulang, Jackson merasa kesal karena ia tidak mendapatkan peringkat di kelas. Sesampainya di kamar, ia menangis sedih dan menyesal karena sombong dan tidak belajar dengan giat saat ujian kenaikan kelas. Nah, adik-adik, dari kisah teman-teman kita berempat tadi, yaitu Sheila, Mark, Maria, dan Jackson, apa kira-kira kesimpulan yang adik-adik bisa dapatkan? Nah, di sini Tante mau mengingatkan lagi kepada kita, walaupun kita sudah diberikan kepandaian ya, seperti Jackson, tetap kita tidak boleh merasa sombong atau menyepelekan. Ya, kita tetap harus serius,
menghadapi ujian kenaikan kelas yang saat ini juga adik-adik tentu sedang mempersiapkan diri juga ya pada minggu-minggu ini. Nah, tetaplah kalian belajar dengan serius dan yang pertama yaitu tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri tetapi mengandalkan kekuatan Allah. Ya, adik-adik, kiranya kisah dari teman-teman kita berempat ini boleh menjadi berkat buat adik-adik sekalian. Terlebih lagi saat menghadapi ujian kenaikan kelas yang akan berlangsung ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, dimana tadi mengikuti kisah tentang empat sekawan itu? Ayo, namanya siapa aja? Tante Meni mau sebutin nama yang cewek, kakak Lala yang cowok. Tante Meni duluan, yang cewek itu adalah Sheila dan Maria. Yang cowoknya tadi siapa? Yang cowoknya ada Mark sama Jackson. Oh ya, jadi mereka tuh empat sekawan. Adik-adik tadi mengikuti ceritanya ya. Bagaimana Jackson dengan segala kesombongannya. Pada akhirnya saat kenaikan kelas, ternyata yang mendapat peringkat pertama adalah Maria ya, kakak Lala ya. Nah, adik-adik melalui cerita firman Tuhan ini kita diingatkan kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan dan kepintaran kita sendiri. Kepintaran kita memang berasal dari mana ya, kakak Lala ya? Dari Tuhan. Tuhan. Makanya harus mengucap syukur dan tetap rendah hati ya adik-adik ya, tidak boleh sombong ya. Semoga firman ini sungguh menjadi pelajaran buat adik-adik ke depan, terutama di minggu ini sedang mengikuti ujian kenaikan kelas ya adik-adik. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tante Meni mau berdoa untuk kita semua. Yuk kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kalau ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini sudah selesai ya Tuhan. Demikian juga kiranya semua ya Tuhan, puji-pujian kami ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, pemberitaan firman-Mu melalui cerita tadi ya Tuhan, anak-anak yang dalam ujian ya Tuhan. Kiranya ini boleh ya Tuhan menjadi pelajaran juga bagi semua anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, untuk mereka boleh selalu berpegang teguh hanya kepada-Mu, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak sombong dengan apa yang sudah Kau berikan dalam kehidupan dalam diri anak-anak ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus memimpin kami ya Tuhan, terutama anak-anak sekolah minggu ini Bapa, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, memberkati mereka ya Tuhan dalam semua aktivitas mereka Tuhan, sekolah atau apapun ya Bapa, biarlah segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar. Juga Tuhan Kau berkati ya Tuhan semua orang tua daripada anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, untuk mereka boleh selalu menjadi berkat bagi anak-anak ini, sehingga semua anak-anak ini ya Tuhan boleh dapat meraih cita-cita mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan semua aktivitas yang masih akan kami lakukan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau yang tetap memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan ya. Jangan lewat ya. Selalu taat untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.